terkhusus bapak ibu guru yang selalu memberikan soal kepada muridnya tanpa memberikan tutor atau memberikan tutor melalui video YouTube. Pak, Bu, enggak semua anak ngerti kalau dijelaskan melalui YouTube. Terus, jenengan bisa jawab. Terus apa gunanya orang tua di rumah? Pak, Bu, orang tua itu enggak semua orang tua itu ngerti, enggak semua orang tua itu bisa. Makanya anak di sekolah no, beno anak yang ngerti ya. Alangkah baiknya kalau memberikan soal pada anak jangan melihat YouTube, nggih. Jenengan bikin video sendiri, nggih. Dijelaskan, Anda nutur, kemudian video Anda di-share ke grup. Nah, jadi anak luweh ngerti. Jangan Anda memberikan soal tanpa memberikan tutor atau menjelaskan caranya, terutama pelajaran matematika. Sakno lho, Bu, Pak. Muridku kabeh le